Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sama Kang Angga ya sekarang Jadi sore hari ini Anginnya memang tunggal gelubuk pisan lur Uuuuh. Diri pakai HP ini Jadi anginnya rada kencang ya Kita sekarang berada di stasiun Pasir Jengkol ya. E, pembangunan jalur kereta api Di stasiun Pasir Jengkol ini Sangat pesat sekali bisa dilihat Bangunan baru di belakang pun sudah sangat pesat sekali Terus di belakang juga Bangunan stasiun sudah cepat Ah, pokoknya di sini lebih cepat daripada Wanaraja ya Kang Kak. Karena e, di sini kan lebih dulu daripada stasiun Wanaraja seperti itu nih. Belakang saya masih banyak gundukan, batu balas menggunung, masih menggunung lobak ini lur. <laughs> lobak ini benar. Nih, kalau di Pasir Cengkol kedua jalurnya sudah dipasang ya. Sinyal juga di sana udah berdiri tuh sinyal tuh. Mana, eh, mana mana. mana. Ta, 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 ta sinyal ya sudah berdiri saya akan videokan dari bawah dulu tapi video dari bawahnya tidak lama-lama ah sebentar saja nanti yang lamanya dari atas semua kayak drone biar mantepnya kawan-kawan biar bisa melihat view stasiun pasir jengkol ini keindahannya seperti apa ketika sore hari sambil melihat update reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut di stasiun pasir jengkol ini tonton video saya sampai beres di stasiun pasir jengkol ini stasiun Pasir Jengkol nih, dari bawah ya. Tuh, lihat, Alah, mantep, mantep! Jadi, ini udah sore banget nih, kawan. Udah sore banget, tapi para pekerjanya masih banyak. Jadi, ah, udah, weh, disinilah. Yang penting, pengambilan gambarnya lumayan, nanti pakai drone biar lebih bagus juga. Nah, ini ini yang penting mah yang depan saya ini nih bangunan ini gitu udah hampir selesai gitu lur ya maksudnya pembangunannya lebih cepat daripada yang ada di Wanaraja. Uh. Udah cepet kan ya. Nah ini sok tebak tebakan lah resep tebak tebakan. <laughs> ini buat apanya jalurnya di sana, dua-duanya di sana ya. Tapi di sini masih luas. Nah, di sini masih luas. Ini buat apa kira-kiranya, Pak? Area stasiunnya gitunya. stasiun gitu ya. mantap. Kan saya sudah update kan di eh, lahan parkir mah tuh mah mungkin di mana? di diu? Di, di. Kan saya udah update kan di stasiun Wanaraja. Tinggal di Pasir Jengkol. Nah, Pasir Jengkol mah kayak gini ya. gitu. Saya membayangkan kalau nanti ketika stasiun ini sudah aktif, wow, sangat indah sekali. Mantap. Nah, ini bagian depan dari stasiun Pasir Jengkol. Bagian sananya nanti saya akan videokan e, melalui drone biar mantap ya. Itu lihat ukiran yang ada di sekitar nama Stasiun Pasir Jengkol itu masih di, tetap dipertahankan, Lur mantap ini stasiun pasir jengkol nih ininya dikunci itu dikunci itu dibuka tapi di dalam sana itu masih ada pekerja yang masih mulas tembok stasiun jadi ah udahlah gak apa-apa nanti we, pas sudah jadi pas oh, pas sudah jadi di review lagi ini juga nanti di sini akan dibuat peron pastinya ya mas saya nanti penumpang terlalu tinggi juga tapi yang jadi pertanyaan apakah akan menjadi peron tinggi atau peron uh, pendek Stasiun Pasir Cengkol Di sini juga tadi di dalam nih masih banyak pekerja nih Tuh menggema suaranya Bedanya dengan stasiun Wanaraja Kalau Wanaraja punya tiga pintu Kalau gak salah ya pintu besar dan ini lebih kecil daripada stasiun Nanaraja. Oke, okay? saya akan menerbangkan drone versi atas stasiun Pasir Jengkol. Nah ini teman-teman gambar yang saya ambil dari atas. Memang di sini ada sedikit perbedaan ya. Sekarang kelihatannya lebih indah. Terus bagian sana ada bangunan yang baru itu kelihatannya udah hampir selesai ya berbeda dengan stasiun Wanaraja bangunan baru yang ada di stasiun Wanaraja belum seperti yang ada di stasiun Pasir Jengkol saya akan ke dulu lihat jalur kereta api eh, mengarah ke Citameng ya sudah tersambung ya uh Bahkan sawah lega pun ya, sudah kelihatan memutih, artinya itu sudah ditebar batu balas. Di sini di stasiun pasir jengkol batu balasnya masih menggunung nih kawan, masih banyak. Tuh ya, gunung batu balas seperti itu. Di stasiun pasir jengkol hanya baru ada dua jalur. Saya belum tahu apakah nanti akan ada penambahan jalur atau tidak, tapi yang jelas saat ini di sini sudah lengkap sudah dipasang jalur satu dan jalur duanya sudah terlihat nah ini bagian atas atap dari bagian stasiun pasir jengkol yang baru ini stasiun pasir jengkol yang lama yang atapnya sudah beres sudah selesai ini bagian nah itu ah ya itu yang lama sih saya akan coba melihat bagian face muka sebelah sini biar teman-teman juga tahu. Nah, udah lama saya nggak video bagian belakang ini, ya. Bagaimana sih stasiun Pasir Jengkol saat ini? Ada alat berat juga di situ. Udah sore, tapi pekerja masih ada ya di sini. Nah, ala hebring pisannya stasiun Pasir Jengkol. Dulu bangunan, bangunan stasiun Pasir Jengkol cuma ada satu itu doang tapi sekarang itu bangunan yang lamanya pun yang warna uh, uh, yang kecil itu sudah bagus aduh asalnya jadi kandang walet tapi sekarang sudah wow indahnya Enggak backlight ya karena sore saya akan coba mundur nah seperti ini ya kelihatan lebih indah dengan pengambilan gambar menggunakan drone insya Allah hasilnya akan lebih bagus Ya, karena teman-teman eh, bisa melihat secara keseluruhan seperti itu kalau menggunakan kamera bawah saya juga kesulitan harus jalan ke sana kemari tapi dengan menggunakan alat seperti ini Insya Allah akan lebih bagus lagi karena semuanya bisa terlihat gitu dari sini nah ya bisa dilihat itu bangunan baru ini bangunan lama yang di tengah dan sebelah kiri paling kiri itu bangunan baru masih curiga juga sih itu buat apa sih bangunan yang kotak itu, karena di Wanaraja, di Pasir Jengkol pun sama ada ya. Ini jalan-jalan menuju akses ke stasiun Pasir Jengkol, jadi stasiun Pasir Jengkol ini sangat strategis dibanding stasiun Wanaraja. Dia sangat dekat sekali dengan jalan raya, berbeda dengan Wanaraja. Kalau Wanaraja agak masuk dan lumayan agak jauh juga sih. Akan coba saya tinggikan. Saya juga tidak bisa lama-lama karena yang terpenting eh, sudah mengambil gambar seperti ini gitu karena ini lumayan bagus juga sih kalau dari sini tuh lihat ya, itu bangunan yang baru udah hampir jadi ya makanya teman-teman nanti kalau misalkan jalur kereta api Cibatu Garut sudah aktif sudah beroperasi jangan lupa untuk mencoba naik kereta api dari Cibatu menuju Garut menggunakan kereta api. Karena selain aman, nyaman, dan tentunya kereta api ini bebas macet. Apalagi ditambah banyaknya pemandangan-pemandangan yang indah seperti yang saya videokan saat ini. Itu kayak dibikin tangga juga ya ke atasnya. Ini udah kayak stasiun modern. Kalau misalkan stasiun pasir jengkol dan warna raja ada marketnya mungkin saya bisa menebak-nebak. Tapi ini nggak ada. Eh. Cuma Garut sama Cibatu doang yang ada, bahkan di Cibatu sudah katanya sudah mulai dibangun buat masjid. Ya, belum ke sana, saya juga, tapi ini di Pasir Jengkol dulu aja lah. Ya, akan coba turunkan dikit. Nah, kelihatannya itu seperti akan dibuat mirip buat loket gitu. Indah sekali, ya Allah asa ngimpi gitu jalur kereta api Cibatu Garut akan aktif kembali. Saya tahu betul saya belusukan pertama kali ke sini itu sama Kang Angga uh tidak seperti yang teman-teman lihat saat ini. Luar biasa indahnya. Stasiun Pasir Jengkol. Saya akan coba majukan ke sana, sambil nanti menghadap ke arah Cibatu, lihat rel, setelah itu saya akan akhiri video saya. Jadi area stasiun Pasir Jengkol ini cukup luas juga sih. Tuh, dibuat ada tangga sedikit ya buat naik ke atas gedung itu ukiran lama dari stasiun pasir jengkol masih dipertahankan dari eh, mantap pisan oke saya akan langsung hadapkan ke arah sana sambil melihat jalur kereta apinya ini kelihatan banget ya indah double track seperti ini double track di, yang dimaksud adalah jalur 1 dan jalur 2 stasiun pasir jengkol ya, ini lurus ke arah sana itu menuju arah Cibatu. Itu ada orang di jalur 2 stasiun Pasir Jengkol itu tukang angga. Nah, mungkin itu sajalah ya yang bisa saya sampaikan dari sini. Teman-teman sambil boleh menyimak video saya. Sampai sana. kelihatan indah ya sinyal udah terpasang juga udah lengkap semuanya ya di stasiun Pasir Jangkol ini tinggal kita menunggu kapan sih jalur ini akan diaktifkan dari kan katanya September ya dari Cibatu ke Wanaraja semoga itu terrealisasi dan saya sudah tidak sabar mencoba jalur kereta api ini terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf info resmi reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut hanya dari PT Kereta Api saya ajak teman-teman untuk naik kereta api dari Cibatu hingga Garut jika jalur kereta api ini sudah aktif. Dan jangan lupa ketika nanti launching, saat bertemu saya sapa saja oke. Okay? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.